Jawabannya nggak masuk akal semua. Anak apa tak? Kok kayak orang bingung? Gini loh, kayak aku tuh ada 3 pertanyaan, kayak. Dan aku udah tanya ke beberapa orang, tapi jawabannya buat aku tuh nggak puas banget gitu. Takon apa? Ya kalau kakek bisa jawab ya pasti kakek jawab. Aku cuma pengen tahu. Sebenarnya Allah yang kita sembah itu bentuknya seperti apa sih? Terus takdir itu apa? Dan jika iblis itu tercipta dari api dan neraka juga tercipta dari api, terus nanti jika iblis disiksa di api neraka kan sama aja bohong. Api ketemu sama api nggak kerasa apa-apa dong. Mau tahu jawabannya? Sini, agak dekat sini. Kenapa kakek malah nampar saya? Aku kan cuma nanya. Itu jawaban dari 3 pertanyaanmu tadi. Maksudnya? Piye rasane? Ya sakit lah, kak. Apa awakmu ngerti bentuknya sakit? Enggak. Lawang bentuk sakit aja kamu nggak tahu. Kok pengen tahu bentuknya Gusti Allah? Kita manusia itu tidak perlu mengetahui bentuk Gusti Allah, tapi hanya bisa merasakannya. Apa semalam kamu bermimpi akan mendapat tamparan hari ini? Enggak, aku semalam nggak mimpi apa-apa. Ya itu namanya takdir. Tanganku terbuat dari apa? Kulit. Pipimu terbuat dari apa? Kulit. Gimana rasa tamparannya? Ya sakit lah, kak. Ya seperti itulah iblis jika dimasukkan ke neraka, dia akan merasakan panas juga. Iya juga sih. Sini. Kok ditampar lagi sih? Itu bonus.